gambar-gambar ni antara gambar-gambar yang momen-momen yang penting lah yang berjaya dirakam fotografer-fotografer daripada Jabatan Penerangan. Khairul Onggon. Hai, assalamualaikum, welcome back to my channel. Okay, ini dia unit fotografi. Tuan Rizwan. Ah, ni bos dia. Kenapa? Ah, ni model ke ni? Ambil gambar. Ha? Ambil gambar. Ambil gambar eh. Okay. Sesi bergambar. Eh, lawa sesi gambar. Unit fotografi Jabatan Penerangan ni ramai orang tak tahu. Ha, ramai tak tahu. Gambar dia memang awesome. Fotografer dia pun bukan calang-calang orang eh. Scary. Unik dia ni eh. Baru. Okay, inilah dia, apa dia punya studio fotografi dia lah. Jom kita terjah tengok dia ambil gambar macam mana. Ni fotografer dia handsome ni. Ha bang. Allah. Ha okey. Tengok mata, tengok sini. Mata jangan pejam, ready. Satu, dua, tiga. Alright. Nampak tak? Bila kita nak buat sesi fotografi, dia akan ada seorang fotografer dan seorang yang akan assist macam mana poster badan ketika bergambar. And of course ada tukang kacau di belakang ni. Ha, ni tukang kacau lah. Nah, kita ada YouTuber kat sini, Bismillah Yusof dan Da Ayin. Okey. Dia pun buat konten ni. Tengok tadi, mata jangan pejam. Satu. Insel lah Iqbal. Cik, tengok semua-semua setan je. Ah, ni pun YouTuber nama dia Yop Apis Channel. Sebab selepas ni berpindah ke Jabatan Penerangan Yan Kedah. Kedah, Sik, daerah Sik. Oh, daerah Sik. Tahniah. Selamat maju jaya berpindah di tempat baru. Terima kasih Abang Kek, especially banyak bagi semangat untuk Mila teruskan karya di YouTube. Yes, kita sebagai content creator ni kita jangan putus asa. Terus je buat, terus je buat. Sebab sampai waktunya insyaAllah, mana tahu video kita viral kan. Video viral tu, siap ada lighting. Viral ke apa nanti, suatu hari kita akan berjaya juga. Biasa dia ambil gambar orang, ni orang ambil gambar dia. Ya, betul. Haa. Ah, okey. Satu, dua, tiga. Sebenarnya fotografer-fotografer yang korang nampak tadi. Haa, puan. Bergambar ke? Haa, kat dalam. Tak. Macam biasa. Sampai. Dah ramai kat? Haa. Okay, sambung. Sebenarnya fotografer-fotografer yang korang nampak tadi adalah fotografer-fotografer yang pernah berkhidmat untuk mengambil gambar pemimpin-pemimpin negara, pemimpin luar negara, VIP dan sebagainya lah. Dan mereka juga bertanggungjawab untuk merakamkan detik-detik bersejarah, detik-detik penting di dalam negara dan luar negara. Okay, begitulah sebenarnya. Macam korang boleh nampak kat sini, gambar-gambar ni antara gambar-gambar yang momen-momen yang penting lah yang berjaya dirakam fotografer-fotografer daripada Jabatan Penerangan. Salah seorang fotografer yang terkenal, Wazari. Siapa tak kenal Wazari kan? Tapi hari ni dia tak ada. Ini dia, Sifu Wazari kita. Ini salah seorang fotografer otai kat sini. Apa nama bang? Saya biasa terbetul-betul tapi nama tak tahu. Nama saya Azmi. Abang Azmi eh? Okey, okey. Abang tengok. Dia tershoot je. Okey, kita orang pula.
Satu, dua, tiga, one more. Ready, satu, dua, tiga. Love, anak sayo, dua sayo. Sayo. Sayo, ya.